kembali di channel Kujang Kembar Farm ya teman-teman. Kali ini ada yang berbeda yang saya mau liput di channel saya. Nah ini ceritanya ini di daerah Pekalongan 37 Kampung Sudi Pak 37 ya Pak ya 37 Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Gantung Warno. Yang berbeda dari liputan saya hari ini, saya mau ngeliput sapi PO ya Pak ya? Sapi PO ini buat gerobakan ya Pak ya? Mm-hmm. Ya coba kita ngobrol dulu sama Bapak E. Ini kenalan dulu. Bapak E, paring asmo sinten Pak? Nama saya Sumaryono. Pak Sumaryono. Nyawang gerobake. Pak, sudah berapa tahun Pak ini Pak? Anu Pak. Sapi ini itu buat kerja ini pun pinten tahun Pak? Sapi udah pitung tahun nih Pak ya? Pitung tahun narik gerobak. Itu selama 7 tahun itu jangan khusus buat kerja nih Pak ya? Ya gue tinggal kerja karena yang lian nih. Kalau biasanya yang kasih makan itu apa Pak? Sapi ini Pak? Ya orang mesti kadang ya damen, kadang suket sak temune Pak ya. Jadi pakannya ya suket ya damen. Saya alami lah Pak. Alami. Enggak ada pakan khusus ku konsentrat ya, atau gimana itu mboten enten nggih. Ora ning. Enggak ada ya. Mun konsentrat kan lemes. Malah lemes nggih Pak. Lemes. Jadi kalau sapi gerobakan itu kalau dikasih konsentrat atau jenisnya yang lain lemes sapi ini. Tenagane enggak patek enak ya Pak. Ya. Jadi kuat. Tenaganya enggak patek kuat, enggak patek rusak. Nah, ini ngomong-ngomong Pak, ini sapi ini ku kan nggih gerobak Pak nggih. Nggih. Biasanya gerobak buat apa aja Pak niku Pak? Yang sing mesti muat singkong, pupuk kandang, batu bata. Apa iya wis sak ketemune niku pokoke enten sing ngongkon muat kayu wis gabah. Dadi rutah ya Pak. Pokoke campur-campur Pak. Selagi sik iso ya Pak. Pokoke lagi muat bambu ya muat bambu. Amat bambu kan panjang tadi bom sambung paling enggak ya 3 meteran jadi panjang spring sekitar 20 meter tambah 4 itu sekitar 24 meteran kadang bulat jalan ya raiso. Tapi sapi ini kuat Pak? Sapi ini tetap kuat, bambu hitam buat nano lincah. Oke. Kadang ya 60 biji Kek asik dawa-dawa ngoten iki kok. Panjang sing utowan. Beh, Jan. Bambu tali yo. Sekitar 100-an muat kangkat. Nah, Pak, ini ngomong-ngomong, Pak. Sapi niki Pak IPO iki, Pak. PO. Sapi PO niki ku nganu, Pak. Pernah paling berat ngangkat nopo, Pak? Muat singkong 18 kintal. 18 kintal. 1,8 ton. Kalau bobotnya kira-kira Pak? Bobot sapi? Sapi sekitar 5 kintal setengah apa enggak? 5 kintal setengah berarti 2 kali lipat termasuk berat 3 kali lipat 3 ya Pak ya? 3 kali lipat muatan 3 kali lipat dari berat badan sapi. Itu yang murni anu nih Pak? Murni dari areal seladang. Areal ladang dan betul ban ini pusuh Pak ya? Pusuh ban pusuh gerobaknya panjangnya? Panjang 2 meter 15 2 meter bersih. 15 bersih Pak ya? Kotor 2 meter 35 nek bobotnya gerobak pinten? Sekit bobot gerobak enggak pernah ditimbang misalnya sapi ya pernah jadi kalau 1 ton 8 kintal niku termasuk gerobaknya apa anu Pak? Apa bobot telone? Singkong itu ayo berarti saya naruh ton mah ini kalau lihat kintal singkong toh gerobaknya ya rong kintal enak ini gerobak sapi karo anu 1 ton 50 gerobak itu gerobak karo sapi ada sapi nih Pak coba lihat sapinya ya teman-teman. Sapi ini rapatnya lemu enggak gemuk ya kurang makan banyak kerjaan terlalu banyak bekerja. Pak, sehari berapa kali balik Pak neng pabrik Pak? Kalau nggowo telo Pak. Mesti
Yang pindu. Dua kali balik, Pak. Dua kali. Dua kali, yo kuat yo. Tapi biasanya dijamoni mboten? Yo, jamoni sudah muncul kuwi, gorane sing mesti gula merah. Gula merah yo. Itu pasti tiap hari, pasti. Pak. Kadang ya tiga kali, dua kali hari. Dua kali sehari. Nah, nenek sapi ini kok, sapi apa kayak? Brahman apa PO tadi ya? PO. PO ya Pak ya? PO. Nah, PO. Itu juga gerobakan juga? Juga gerobakan. Nom. Itu umurnya berapa tahun Pak? 3 tahun. Itu 3 tahun. Nah, selain buat gerobak, kerja liane Pak, yang ngangkat-ngangkat beban, biasanya buat apa aja Pak? Buat bajak yang jelas. Oh bajak, oh itu bajaknya ya, tak liatin bajaknya kalau. Nah, ini buat bajaknya di sini. Ini bajaknya Pak ya? Bajaknya diturunin. Biasanya gue melantir telo ya Pak, lek wong Jawa ya Pak ya. Ngulut, ngulut. Ngulut maler buat nanam jagung. Nah, ini sapi ini Kak, dua ini Pak ya. Dua. Jadi khusus untuk buat bajak ini sapi dua ini. Buat bajak satu perap, seperapat jam setengah 12 selesai. Itu dari mulai jam pagi. Pagi jam setengah 7 jam 6. Seperempat hektar. Seperempat bahu. Bahu ini piro Pak? Yo, yes. Hektar. Yes, pokoknya seperempat bahu, bahu jam 12 selesai. Setengah 12 rampung. Dari selesai. Jam 7. Berarti memang sapinya ya roso. Nah, itu Pak kalau sapi yang merah terus sama ujung hitam kayak Pak. Oh, itu buat peranaan. Kuncinya itu buat peranaan. Buat turunan. Tapi enggak ini Pak, enggak ngigrup Pak. Enggak ya. Jadi untuk ingon tok Pak ya. Ternak. Nah, coba kita agak nyedek rono. Saya pengen liatin sapi yang ini. Ini umurnya baru 3 tahun. Galak mboten, Pak? Yo rodok. Oh, rodok galak. Lentak jangan-jangan. Karena aku ora tapi. Kena kandang ya rodok lumayan. Nah. Ini sapi yang buat gerobak, sehingga ya buat gerobak. Tapi kalau sapi yang ini buat breedingan ya Pak ya? Buat ternak. Jenisnya apa Pak? Ini metal ya Pak ya? Metal kopior Pak? Metal sama berangus. Berangus. Berangusnya sudah bunting belum Pak ini Pak? Burung. Belum Pak ya? Burung. Belum. Pakai bar mbucu. Nah kalau ini udah bunting? Udah bunting 3 bulan. 3 bulan. Nah, ini calon bati lah. Jadi rahasianya tetap kayak jamu ya Pak ya. Nah ini sapi ini. Sapi gerobakan tetap pakai jamu. Ganteng era-era mah. Enggak. Kalau sapi ini sing niko kali sini ki besar yang mana Pak? Non. Gede sing di Pak. Gede yang ini yang dawuk ini. Ini jenenge dawuk berarti. Nah ini kan agak ada item-itemnya ki. Wong Jawa ngarani dawuk. Dawuk ya Pak. Dawuk Mojopahitan. Dawuk Mojopahitan. Beh, sehari dua kali. Nah kalau melantir ngono itu? Kadang satu hari tergantung areal. Arealnya ombo ya. Loh Pak ini kenapa nih Pak? Ngopo iki sungune kok panjang sebelah ya Pak? Ceritanya gimana Pak? Nah ini sungune panjang sebelah. Ini kan muat singkong jadi di ngedronjongan kan buat nahan gerobak. Jadi kesodok angkul-angkul tadi sempal nyoplok. Wih berarti berdarah nih Pak? Darah tapi ya saya itu ya nyoplok nomi ngebung. Oh begitu ceritanya sungguhnya patah karena buat nyungkit ngerem gerobak ya Pak ya. Gerobak di dronjongan kan terlalu berat resiko. Ceritanya seperti itu. Gerobaknya panjangnya 2 meter 15 itu bersih. Lebar 1 meter. Lebar 1 meter. Bawah 2. Yang atas 2 meter. 1 meter 15, 20. Rupanya megar. Megar modelnya. Enggak lurus ya Pak? Enggak lurus. Kayak itu kan besi ya Pak? Rupanya besi. Cuman papannya yang pakai papan. Coba ini kalau gemuk gitu. Ketorong ganteng paling Pak ya. Wah, lemu ya. Gua ngirim mangane cukup ya lemu. Masuk tenan.
Berarti untuk Gekerjo ini berarti ini sudah banyak menghasilkan ya Pak ya? Walah kalau untuk sapi ya untuk telu papat hasil ini Pak ya? Hasilnya sapi menghasilkan sapi ya Pak ya? 2 hari 750 pernah 2 hari 750. Eh jangan sapi ini kalau dilihat dari tulangannya kan nggak terlalu besar ya Pak ya? Sedeng sedengan tapi rosone. Nah seperti itu ya. Oke Pak, matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Iki sudah diizinkan ngeliput sapi grobake bobotnya yang 5 kintalan lebih dengan jenis PO. Semoga sapi ini tetap sehat, langgeng. Dan terus ini jenengan ya rezekine lancar. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan. 800 Mas ya. Sehat selalu nggih Pak nggih. Ya, cukup sekian dari saya ya, teman-teman. Semoga sapi grobakan ini tapi bisa ditumpai enggak, Pak? Waduh, belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Masih penasaran saya sebenarnya. Mau pamitan saya eman-eman ini. Oke ya, cukup sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus tak lebok ini di video ini.